Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin dessert enak. Nah, ini bahannya agar swallow, terus silver queen, coklat silver queen. Nah, ini Oreo, ya Oreo nanti bakalan dihancurin. Terus margarin aku pakai mereknya Blue Band, boleh terserah aja. Susu Ultra Milk Full Cream yang 250 ml sama Frisian Flake 25 ml. Ini maizena aku sama Nestle Denko 1 saset. Seperti apa bikinnya? Yuk ikutin aku. Jangan di skip videonya ya guys. Nah ini maizenanya, ini Blue Band. Tadi kita ancurin dulu buat campur ke si Oreonya. Ya ditunggu sebentar sampai, nah ini udah cair. Kalau udah cair nanti bakalan digabungin ke Oreo. Tuh susu ultra full creamnya itu kita kita masukin ke dalam wadah. Tuh masukin maizena, terus kita aduk, jangan sampai mendidih banget, sampai meletup aja. Masukin satu saset agar swallow, kita aduk lagi, terus masukin si kejunya, aduk dikit, aduk bentar. Nah jadi, nah ini udah selesai ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mendidih, matikan api. Lah kita masukin ini sebagai layer pertamanya, kita campurin ke si Oreo nih biar jangan pecah. Jadi kita tetap diaduk dikit, pelan-pelan aja, jangan sampai tumpah. Nah guys, jangan lupa untuk di subscribe ya buat yang baru bergabung di channel aku. Nah ini hasilnya, kita tunggu sampai dia mengering, nanti baru aku bikin layer 2. Nah ini layer keduanya, masukin susunya. Tuh masukin susu, nyalain apinya kecil aja, kita aduk, aduk-aduk sampai meletup. Masukin maizena secukupnya biar adonan kita kental. Tuh fungsi maizena. Terus susu Denko 1 saset sebagai coklatnya. Nah terus kita masukin lagi si keju, kejunya aku dikit aja, sesuai selera aja sih, sesuai selera kalian masing-masing. Terus ini ada coklat silver queen, jadi nanti bakalan ada kacang-kacangannya sedikit karena kan kita coklatnya dari silver queen. Aduk-aduk, terus diaduk sampai dia mendidih, matikan api. Kalau apinya udah mati masih tetap diaduk ya biar tetap lembut dia. Terus nah kita campurin, itu udah keras ya itu adonan pertamanya, layer satunya. Ini kita masuk layer 2. Nah nanti dia bakalan mengental sendiri, dia bakalan kental gitu dan bakalan lembut hasilnya. Aku bakal minta suamiku buat nge-review, pasti enak pokoknya deh, jangan di skip ya. Nah ini hasilnya guys, tunggu review dari aku dan suami aku. Nah aku dinginin dulu ke dalam kulkas, pasti bakalan nikmat, ditunggu reviewnya. Enak ya? Enak. Enak gak? Enak. Enak ya? Guys, sekarang giliran aku nyobain. Beneran enak apa suami aku bohong reviewnya. Nih, tinggal setengah cangok dia ya, cangok. Enak apa cangok? Ini kayak ada kacang-kacangnya karena aku tuh pakai coklat silver queen. Kan mencair kacangnya, jadi cair gitu kacangnya, guys. Mari kita cobakan. Ya, terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak?
enak deh. Ini tuh lembut nih. Ini krim. Ini krim ya, bukan gel gitu. Krim. Lembut. Nah, ini baru lapisan gel. Enak. Ini krim dan gelnya. Nah, kalian udah lihat kan gimana cara aku bikinnya. Pokoknya enak banget. Nggak perlu pakai whipped cream, nggak perlu di pakai mixer. Terus juga aku di atasnya tuh kayak krim, jadi nggak perlu pakai oven segala oven. Manisnya itu pas, nggak terlalu manis, juga enggak pokoknya berasa deh manisnya tuh. Enak banget. Suami aku berisik, suka gitu dia emang. Dengerin aja. Enak guys. Habis. Di kulkas masih ada berapa? Makasih yang udah nonton. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum.